Halo, Wan. Di mana kau? Ada di rumah. Kenapa kau tadi muncul di grup? Soalnya kita mau reuni nih. Kau mau ikut atau tidak? Tidak bisa saya ikut reuni nih. Jangan begitu, ikut saja. Maaf, bro. Saya tidak bisa. Soalnya ada urusanku juga ini. Pokoknya kau harus ikut. Pokoknya kau satu harus di rumahnya aja. Sedangkan di grup saja, dorang sudah membahas keluarga. Apalagi kalau reuni nanti. Kenapa Wan belum ada datang-datang ini? Mungkin takut dia datang itu. Karena dia kalau datang, pasti kita bully itu. Kan dia baru menikah. Kamu kemana? Cuma kau itu dari tadi dalam ini. Ayo masuk. Tapi bro. Tidak usah tapi-tapi, ayo masuk aja. Ini sudah Wawan. Lama sekali kau ditunggu. Dulu saja. Minta maaf kita orang di atas. Tidak apa-apa. Orang sudah menikah semua. Sorry bro, agak lambat sedikit datang. Ada urusan juga di sana tadi. Mohon, seberapa anakmu? Kau ini riba tanya atau propertinya tahu? Jangankan anak bro, istri saja belum punya. Hey bro, dunia ini sudah mau kiamat. Masa kau tidak mau merasakan surga dunia? Padahal banyak sekali perempuan. Kapan kamu kawin? Maaf bro, saya pulang dulu. Jangan lu pulang bro. Ini kan acara belum selesai. Soalnya ada urusan penting di sana bro. Saya duluan ya. Baru begitu sebelum pulang. Padahal kita belum puas kita mau pulih. Iya, saya juga pengen sekali juga mau ketawa lagi. Kayaknya bercananya kelihatan sekali. Kita ini sini kan berkumpul untuk silaturahim saja, bukan untuk saling membuli. Santai saja. Dari dulu kan dia selalu begitu. Nanti juga dia charge kita itu. Tapi kan jangan juga terlalu begitu bercanda. Sudah. Kenapa cuma gara-gara wawang kita berdebat? Kalau begitu saya pulang saja. Kalau begitu saya panggil pulang juga. Kenapa kamu orang ini mau pulang semua sudah ini? Nah, makanan masih banyak ini. Kau kasih habis sendiri saja, saya pulang. Kenapa suara motor ini? Aku suruh motor ini. Kenapa yang motor ini cara berfungsi? Suka apa motor ini? Halo. Halo bro. Ari meninggal bro.
karena kecelakaan setelah pulang dari acara reuni tadi malam, bro. Apa? Jangan bercanda, bro. Iya, bro. Betul, bro. Saya serius ini. Innalillahi rajiun. Saya tidak menyangka, bro. Ternyata reuni kemarin itu adalah reuni terakhir mereka berdua bersama kita, bro. Apa yang salah dengan reuni itu? Tunggu dulu, bro. Apakah Wawan tahu kalau kedua temannya kita sudah meninggal? Sejak reuni kemarin, Wawan tidak pernah lagi kelihatan. Bahkan di grup WA pun dia tidak pernah lagi muncul. Apakah kematian kedua temannya kita ini ada kaitannya dengan Wawan? Jangan dulu berpikiran seperti itu. Meskipun kematian kedua teman kita tidak wajar. Lantas kenapa? Kenapa reuni itu menjadi pertemuan terakhir kita bersama mereka berdua? Apa sebenarnya yang terjadi dengan kita? Kenapa satu persatu teman kita meninggal setelah reuni kemarin? Dalam 3 hari saja setelah reuni kemarin, sudah 3 temannya kita meninggal. Saya tidak mengerti, bro. Bisa saja hari-hari berikutnya yang meninggal adalah kita. Tapi ini tidak masuk akal. Saya yakin kejadian ini pasti ada kaitannya dengan Wawan. Kenapa kau berpikir seperti itu? Kenapa dengan Wawan? Kau masih ingat waktu kita reuni? Itu berapa anak muan? Kau ini hari bertanya atau pura-pura tidak tahu? Jangankan anak, bro, istri saja belum punya. Hey, bro,
dunia ini sudah mau kiamat. Masa kau tidak mau merasakan surga dunia? Padahal banyak sekali perempuan. Kapan kamu kawin? Maaf bro, saya pulang dulu. Setelah dia pergi dari reuni tersebut, hingga sekarang dia tidak pernah lagi muncul. Meskipun ketiga temannya kita sudah meninggal. Mungkin saja dia ada urusan yang lain, yang lebih penting. Penting? Ini yang lebih penting, karena ini menyangkut nyawa. Kalau Wawan ada di sini, emangnya bisa menjamin nyawa ketiga temannya kita? Saya yakin Wawan penyebab ketiga teman kita meninggal. Apa? Kau tidak boleh bicara seperti itu. Tidak mungkin Wawan melakukan semua ini. Sadar bro, kau itu hanya frustasi karena ketiga teman kita meninggal. Tidak bro, saya ingat bagaimana ekspresinya Wawan ketika meninggalkan kita di acara reuni tersebut. Kali ini adalah orang brengsek. Dan kalian tidak pantas dianggap teman. Karena teman tidak akan menyakiti perasaan teman-temannya dengan pertanyaan konyol, kapan nikah, kapan punya anak. Adi, Adi, kalian harus paham. Tidak semua perkataan kalian itu dianggap sebagai sebuah guyonan. Adi, berarti selama ini... Iya, saya membunuh mereka. Dan sekarang saya akan membunuhmu juga. Maaf kalau kami sudah keterlaluan. Teman seperti apa kalian? Seharusnya reuni itu kita jadikan ajang silaturahim, bukan untuk mengungkit, bahkan memamerkan status sosial. Saya minta maaf. Tolong jangan bunuh saya. Sayangnya permintaan maaf sudah terlambat. Kalian sudah terlanjur membentuk karakter psikopat dalam diri orang yang kalian bully, yaitu dalam diriku. Adi, cukup. Jadi selama ini? Iya, saya membunuh mereka. Terus, kenapa kamu membunuh mereka? Mereka itu kan teman-teman kita. Mereka tidak pantas disebut teman. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menghargai perasaan orang lain. Maksudmu? Pada saat reuni, mereka inilah yang membuli saya habis-habisan. Bukannya waktu itu saya yang mereka buli? Iya, waktu itu sebelum kamu datang, saya yang duluan mereka bully. Kamu orang sudah berkeluarga semua? Alhamdulillah sudah. Malahan saya sudah punya dua anggota. Kalau saya mungkin cuma anggota aku dua orang. Istriku sudah dua orang ini. Mak, aja sekali kayak itu. Saya saja ini baru satu istriku. Begitu sudah. Jadi, kau Adi, mana istrinya? Jangan kan istri, bayangannya saya belum ada ini. Hei, kamu tunggu apa lagi baru kawin? Mau tunggu itu burung bau ban? Tidak usah heran bro, kan Adi sama Wawan ini takut memang sama perempuan waktu sekolah. Masa tidak kau tahu? Ya juga, baru saya ingat. Iya. Kenapa tidak kita jodohkan itu Adi sama Wawan? Biar dorong dua buku pedang-pedang. Hei, kamu kemana? Sini saja dulu. Tunggu sama kelompok dulu. Susah jadi punya Adi sama Wawan. Iya. Kenapa juga dia ada di albumnya kita? Tidak. Thank you.
Arin meninggal, bro. Karena kecelakaan setelah pulang dari acara reuni tadi malam, bro. Apa? Jangan bercanda, bro. Iya, bro. Betul, bro. Saya serius ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini bukan cuma saya yang belum berkeluarga. Iya, saya juga belum berkeluarga. Saya tidak sangka kamu melakukan ini. Wan, tunggu. Wan. Kenapa kucing di luar? Ini teman-teman coba tunggu. Ayo masuk. Ini paling orang ditunggu-tunggu. Lama sekali, semua habis makan ini. Ini. Dari mana kau ini? Lama sekali kau ditunggu. Maaf, bro. Soalnya ada urusan tadi. Tidak apa-apa, yang penting datang. Ayo, makan. Iya. Nanti kita kalau kita mau kumpul begini, ya. Itulah. Gak apa-apa. Satu lagi. Ayo. Nih. Ini rokok. Kalau sudah bawa kumpul begini, jangan memang ada bawa keluarga. Kita ini kumpul begini hanya untuk kangen saja ini, hanya untuk silaturahim. Soalnya kita ketemu terakhir waktu di sekolah. Nah, iya betul. Kalau itu sepakat. Iya. Makan. Dimakan nih. Ternyata mereka ini tidak seperti yang saya bayangkan.